Wah! Ya, wah, waduh. Yuhu! Wah, guys. Wah, ada 3 mobil, guys. Ya ampun. Halo, teman-teman. Wah, hari ini Upin mau pergi ke rumah Ipin, guys. Upin mau tunjukkan lintasan jumping favorit terbaru, guys, kepada Ipin. Kalian tahu kan, kemarin Upin menemukan lintasan jumping favorit keren. Oke, kita akan bawa motor Timun ke sana, teman-teman. Let's go. Kita akan panggil si Ipin. Kita pergi jemput Ipin dulu di rumahnya. Neng. Neng. Kalian lihat, guys. Asik. Wah, sentimen. Wah. Oke, guys. Ipin. Ipin. Iya, Upin. Kenapa? Cepat keluar, aku tunggu. Oke, aku segera keluar. Oke, guys. Kita tunggu saja si Ipin di sini, guys, ya. Sambil melihat pemandangan di sekitar. Wah, ada Kak Kelly di sana. Upin. Wah, Ipin, kamu sudah keluar. Wah, Upin, kamu lihat. Kak Kelly sedang memukul-mukul mobil Pak Polisi. Wah, iya, kenapa ya? Kak Kelly mengejar Pak Polisi. Wah, Upin, itu kan polisi pacarnya Kak Kelly. Oh iya, ya ampun. Upin, kamu datang kemari ada apa? Gini, Ipin, aku mau tunjukkan sesuatu kepada kamu. Lintasan jumping favorit terbaru. Wah, di mana itu, Upin? Udah, aku antar. Oke, ayo. Tapi Upin, kita lihat Kak Kelly dulu. Kasihan dia. Oke, kita lihat Kak Kelly apakah dia. Itu Upin. Kak Kelly bukan di situ, sana. Wah, di sana. Kak Kelly tidak apa-apa. Hai Upin, Ipin. Tidak apa-apa. Tadi Kak Kelly kelihatan mengejar mobil polisi. Itu kan pacar Kak Kelly. Iya, aku sedang bertengkar dengannya. Makanya aku kejar dia. Aku mau kasih rusak mobilnya. Ya ampun Kak Kelly, sabar, jangan begitu. Emang pacar Kakak Kelly kenapa? Udahlah, kalian masih anak kecil. Kalian tidak tahu permasalahan orang dewasa. Ya ampun, iya juga sih. Kak Kelly mau kemana? Nanti Kak Kelly mau pulang sebentar lagi. Sambil jogging. Oh, oke deh, Kak Kel. Upin dan Ipin pergi ya. Ayo, Ipin. Iya, hati-hati di jalan ya. Iya, Kak Kelly. Oke. Upin, di mana lokasi jumping favoritnya? Oke. Kamu akan terkejut, Ipin. Ini lokasinya sangat keren. Pokoknya berdekatan dengan lintasan jumping favorit kita. Oh, di dekat situ, Pin. Iya, di dekat situlah. Neng. Maju. Ini dia, guys. Di mana, Upin? Sabar, Ipin. Ini dia perempatan. Nah, ini dia. Itu, Ipin. Kita akan melaju ke bawah. Wah, emang ada? Ada. Kamu bersiap saja ya. Wah, di sini. Iya. Lintasan jumping favorit terbaru kita. Ayo kalau begitu, Upin, langsung gas full. Oke, pegangan. 1, 2, 3. Go. Eng. Wow, Upin, jalannya sangat menurun tajam. Memang menurun lah. Woohoo! Wow! Waduh, sampai ke pohon-pohon, guys. Ya ampun. Upin, benar, seru sekali.
apakah di balik ini juga lintasan favorit? Kemarin aku coba tidak sih, tapi nggak apa-apa, kita coba lagi. Eng, karena lumayan. Oke, aman. Asik, mantap. Wah, Upin, untung saja kita temukan tempat ini ya. Iya, aku kemarin temukan tempat ini. Soalnya aku sedang uji coba mobil. Boom! Wah, tidak guys. Ternyata efeknya hanya dari atas sana. Kalau begitu kita coba lagi dari atas sana. Oke. Iya guys, wah. Lokasinya memang sangat keren teman-teman. Menurun tajam. Oke, sekali lagi ya Ipin. Iya Upin. Pegangan Ipin, ini cukup menantang. Iya, aku akan pegangan kok. Oke, waktunya beraksi. 1, 2, 3, go! Upin, pelan-pelan sedikit, aku takut. Wah, kamu nyali kerupuk kalau takut. Eng, wah, keren, sampai di rel kereta teman-teman. Asik. Wah, Upin, hebat sekali, mantap. Keren kan? Mantul. Wah, Upin, besok kita bermain lagi pakai motor yang lain. Iya, nanti kita ulangi lagi besok, Ipin. Tapi Upin, hari ini kita mau kemana dong? Wah, kemana ya? Upin, aku dengar di bukit ada banyak truk muatan kayu. Wah, masa Ipin? Iya, ayo kita segera ke sana. Wah, oke deh, ayo. Ini kan sudah dekat dari bukit. Cepat. Nging, tunggu guys. Ipin agak lupa tempatnya. Wah, kamu balik saja lurus. Oke. Belok kanan. Terus itu bukitnya kelihatan di sana. Wah, iya ya. Bukitnya sudah kelihatan sih. Kita naik tangga, guys. Ikuti tangga ini, guys. Waduh, salah, guys. Ini dia, guys, tangganya. Asik. Itu pin bukitnya. Wah, kita ikut jalan yang berbeda. Waduh, ya ampun. Oleng tadi Ipin. Wah, dasar kamu Upin. Let's go. Bukit tinggi guys. Kita akan bermain di bukit baru Ipin. Tidak, mobilnya di bukit lama. Wah, di bukit lama ya. Kalau begitu kita ke sana kalau bukit lama. Let's go. Pip. Nah, itu dia guys. Sana guys. Tempatnya. Oke, kita parkir di bawah pohon seperti biasa. Ipin. Kamu serius kan ada truk muatan kayu di sini? Iya, ayo. Kita carilah. Mana ya? Semoga beneran ada. Wah, di mana sih itu Ipin? Upin, ini mobilnya. Mana? Itu di sana. Wah, kata kamu Ipin, mobilnya mobil truk muatan kayu. Tapi kenapa ini mobilnya mobil lain? Kayaknya Upin, mobil truknya sudah dibawa sama orang lain. Yang tersisa tinggal mobil ini. Wah, ini mobil apa ya? Tapi nggak apa-apa Ipin, ini mobil keren juga. Wah, benar ke Upin? Iya, kamu lihat. Warna kuning, warna hijau lumut, warna merah, dan warna biru. Oke, kalau begitu Upin, langsung atur saja. Oke, kita langsung atur saja kalau begitu. Let's go. Kita atur guys. Wah, kalian lihat. Ini nggak tahu, Upin nggak tahu ini mobil apa.
Ah, sebut saja Upin, ini mobil. Mobil apa ya? Aku juga bingung mau kasih nama ini mobil. Sudah, berarti ini mobil adalah mobil keberuntungan kita, Ipin. Ya juga ya, mobil Fanny yang sangat keren. Oke, kita parkirkan saja di sini, guys. Parkir dengan rapi. Tak masalah. Let's go. Nah, ini dia, guys. Mobil biru. Upin, aku suka warna biru. Ah, bukannya kamu suka warna merah, Ipin? Tidak, kamu lihat baju aku dong. Warna biru, Ipin. Wah, benar juga sih. Upin, aku heran. Mengapa mobil truknya sudah tidak ada di sini? Iya juga, aku juga heran. Tapi enggaklah, kan ada banyak orang yang sering datang kemari. Bukan cuma kita, Ipin. Wah iya, kita harus cepat ya, Ipin, selanjutnya. Iya, ini pengalaman. Biasanya kita enggak pernah ketinggalan. Ini mobilnya sudah keduluan sama orang lain. Oke. Wow. Sudah rapi, teman-teman. Kalian lihat? Keren kan? Dari depan, mantap. Dari depan, oke. Asik. Keren, guys. Kalau dari samping kita lihat. Wah, benar juga, keren juga, guys. Pin, sini, Pin. Ayo, Ipin. Maju. Nah, ini dia, guys. Mantap, kan? Ayo, Upin, langsung saja kita dorong. Oke, kita pilih mobil apa? Mobil biru saja, Upin, sesuai baju aku. Oke, kita pilih mobil biru, guys. Sesuai request dari Ipin. Soalnya Ipin yang mengajak Upin datang kemari. Sini, Ipin. Naik. Iya, Upin. Sabar. Guys, kita akan menuju mobil yang mana, Ipin? Yang hijau lumut saja. Oke, hijau lumut. Maju. Ayo. Wah, agak susah didorong, guys. Nging. Wow, apakah akan meletus? Wah, kayaknya akan meletus, guys. Kalian lihat. Kayaknya. 1, 2, 3. Wah, hebat kamu, Pin. Kamu tahu. Oke. Sekarang selanjutnya adalah mobil kuning ya, Ipin. Iya, mobil kuning. Maju, guys. Kita coba. 1, 2, 3, go on the go. Nging, ayo, dorong. Wow. Waduh, kayaknya itu juga akan meletus, guys. Waduh, oh tidak, guys. Aman. Oh, tetap, guys, meletus. Ya ampun. Upin, tersisa satu, Upin. Iya, wah, mobil merah. Saingan kita ini, Upin. Apakah dia bisa hancur? Nggak tahu, Pin. Coba saja dulu. Oke, guys. Kita coba. Let's go. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Upin. Kita sebaiknya jangan terjun. Wah, nggak seru kalau nggak terjun, Ipin. Namanya bukan main event kalau nggak terjun. Wah, iya juga sih. Dah, tenang saja kamu, santai di situ. Pegangan saja. Oke, Upin. Siap. 1, 2, 3. Go. Tanpa gas, tanpa rem, guys. Ya, wow. Waduh, guys. Terguling-guling, guys. Ya. Ampun. Termiring, guys. Wah,
mobil merahnya tidak apa-apa, teman-teman. Iya, Upin, mobil merahnya kuat kayaknya. Sama mobil biru kita, meskipun jatuh, tidak apa-apa kok. Coba kita pindahkan. Kita buat barisan yang bagus. Barisan apa, Upin? Nanti kita akan memilih mobil ini. Mana yang akan kita bawa selanjutnya. Wah, mantap guys. Dua mobil sudah tersedia di belakang Upin dan Ipin. Sini, Ipin. Iya, Upin. Kamu mau kemana, Ipin? Aku hanya ingin berdiri di sini. Ya ampun si Ipin. Coba guys. Wah, kalau dilihat dari bodinya, mobil ini masih bagus. Sebenarnya mesinnya juga agak bagus tadi. Pak, kalau masih bagus nggak mungkin dibuang, Upin. Iya juga sih. Oke lah kalau begitu. It's alright. Ipin, ayo kita pergi. Kita pergi pulang. Oke. Upin, kita bawa mobil merah saja kali ini. Oh, mobil merah. Boleh juga. Wah, Upin ada kereta. Naik kereta saja. Berhenti kereta. Ya ampun, keretanya pergi, guys. Wah, tidak berjodoh, Upin. Wah, ada apa ini? Ipin, naik ke mobil, Ipin. Cepat-cepat. Ya, Upin. Kayaknya kita dikejar sama helikopter. Keluar kalian dari mobil. Keluar. Itu mobil ilegal. Wah, Upin, ini mobil ilegal. Waduh. Bagaimana dong? Upin. Udah-udah, kita lari saja. Lagipula hanya satu helikopter. Kita pasti bisa lolos. Wah, ada dua, Upin, bukan satu. Wah, iya ya. Ya ampun. Kita dikejar dua helikopter, Pak Polisi. Menyerahlah. Siapa yang mengemudikan mobil warna merah ini? Berhenti, kalian. Waduh, nggak bisa. Kita tidak bisa berhenti, guys. Kejar saja kalau bisa, Pak Pol. Nging. Wow. Mana? Wah, helikopternya ada di atas, guys. Pak Pol, tolong jelaskan apa salah Upin dan Ipin. Salah kalian adalah membawa mobil ilegal. Waduh. Cepat serahkan mobil itu. Wah, Ipin, kayaknya mereka polisi gadungan. Masa mereka meminta mobil ini? Jelas-jelas kita yang menemukannya. Iya kan, Ipin? Iya, Upin, tapi kasih saja sama Pak Polisi. Woi, berhenti. Waduh. Guys, mobilnya seperti banting, guys, menanduk-nanduk Upin dan Ipin, guys. Wow. Oke, kalau begitu kita harus jebak dia, guys. Waduh, ada dua, guys. Neng. Ada dua, guys. Kemari kalian mobil. Oh. Ayo, kejar Upin kalau bisa. Eng. Yuhu. Wow, guys. Wah, ada tiga mobil, guys. Ya ampun. Keluar, Ipin. Lari, Ipin. Lari. Wah. Menyerahlah, Upin. Menyerahlah. Teman kamu, Ipin, sudah kami tangkap. Waduh, Ipin sudah ditangkap, guys. Wah. Kita bawa mobil ini saja, guys. Ayo. Wah, berani-beraninya dia membawa mobil kita. Keluar. Wah, mobilnya meletus juga, guys. Waduh, mobil, ada lagi mobil, guys, di sana. Kita bawa mobil ini, guys. Waduh, maju-maju, guys, maju. Wow. Waduh, mobilnya, guys. Mobilnya meletus lagi. Boom. Apakah masih ada mobil free? Kita ambil mobil, guys. Ayo. Cepat. Masih ada mobil free, guys. Tapi mobilnya berasap semuanya. Kita pilih yang ini saja. Wah!
Baru saja Upin mau naik, guys. Bagaimana ini? Polisinya ada di mana-mana. Wah, mobil polisinya tersambar kereta, guys. Agaknya Upin harus lari di kereta api, guys. Tunggu, guys. Wah, harus bersembunyi, guys. Ada kereta api di sini. Wah, menyerahlah Upin, kamu sudah terkepung. Berhenti, Upin. Wah, itu guys, polisinya banyak. Upin harus kemana, guys? Wah, itu guys, turun Pak Pol, aku mau ambil mobilnya. Turun Pak Pol. Nah, gitu dong, turun. Wah, malah meletus, guys. Ya ampun, sayang sekali mobil-mobilnya meletus. Oke, oke, semoga ini tidak meletus, guys. Oh, tidak. Ah, oke. Nah, ini guys, ada mobil free di sini, guys. Pinjam ya Pak? Ya, ambil saja. Wah, mobil ini kuat, guys. Waduh, keluar. Lagi-lagi, guys, meletus. Wah, ini ada, guys. Nah. Oke. Aman Upin, guys. Wah, Upin kayaknya bisa lolos, guys. Waduh, ada tank di depan. Cabut. Wah, aman, guys. Waduh, sangat banyak, guys, mobilnya. Untung saja Upin pro dalam mengemudi, guys. Waduh, tanknya jatuh ke air, guys. Waduh, mobilnya meletus juga dalam air, guys. Upin bisa naik, guys, ke sini, guys. Cabut. Upin tidak akan mau menyerahkan diri. Wah, lari. Aduh, naik ke atas mobil. Wah, untung saja, guys, Upin jago dalam berlari, guys, ya. Wah, kayaknya Upin bisa aman sembunyi di sini, guys. Hah, aman, guys. Wah, aman, guys, posisinya. Waduh, Pak Polisi sudah di belakang Upin. Menyerahlah, Upin, menyerah. Oke, Pak Pol, Upin menyerah. Ya ampun, mereka banyak sekali. Aduh, apalah daya, Upin dikepung Pak Polisi, guys.